Mikaela Zalindra Bakri, anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, kini sudah tumbuh remaja. Di usianya yang hampir 12 tahun, Mikaela sudah mulai centil dan suka dandan. Ardi Bakri ingin memeluk Mikaela, anak sulungnya. Namun proses untuk memeluk sang buah hati tidak berjalan dengan mudah. Yang menjadi masalah adalah Mikaela baru saja memblow rambutnya, sehingga ia tidak mau rambutnya dipegang oleh Ardi Bakri. Namun tangan Ardi Bakri otomatis membelai rambut putrinya. Hal ini membuat Mikaela beranjak menjauh dari ayahnya. Mikaela mau dipeluk, tetapi Ardi tidak boleh memegang rambutnya. Nia Ramadhani pun menyebut pemandangan ini sebagai sebuah hal yang repot. Di usianya yang sudah menjelang 12 tahun, Mikaela kini mulai centil. Ia belajar dandan dan tumbuh menjadi remaja cantik. Ardi akhirnya menuruti permintaan Mikaela dengan meletakkan kedua tangannya di belakang. Dengan begitu, barulah Mikaela mau memeluk ayahnya dengan hangat. Namun Ardi Bakri jahil kepada anaknya. Ketika Mikaela beranjak, ia memegang rambut putrinya yang sudah rapi di blow. Mika pun ngamuk karena Ardi memegang rambutnya. Ia berlari mengejar Ardi yang berlalu sambil tertawa lebar. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.